amalan-amalan yang dilakukan pada hari Arafah, kalau dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 8, amalan itu dilipat gandakan bukan 10, bukan 70, tapi 1000. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disebut min afdali ayyamid dunya, termasuk hari-hari yang terbaik di dunia. Semua hari ya, di antara yang terbaik adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, 1 sampai 10. Di antara keutamaannya, amalan yang dilakukan, amalan apa saja? Ya, Anda salat, Anda puasa, Anda sedekah, silaturahim, baca Quran, zikir, solawat, istighfar, semua amalan pahalanya dilipat gandakan 1000. 1 sampai 8. 9 Arafah kelipatan bukan 1000 tapi 10.000. Anda puasa 10.000 pahalanya. Anda sedekah 1000 kalikan 10.000 pahalanya. Subhanallah. Ya, jangan dilewatkan Bapak Ibu. Arafah. Kemudian sore hari Arafah ini merupakan hari istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala obral ampunan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi. Usahakan Anda munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau doa apa, munajat apa silakan. Yang jelas hari itu sore hari dari mulai ba'da asar sampai maghrib, usahakan Anda betul-betul lagi munajat dengan Allah, minta ampunan, minta pertobatan kepada Allah, minta segalanya Bapak Ibu. Kesempatan itu pintu semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada ahli Arafah, juga kepada umat Muhammad yang ikut munajat pada waktu itu. Kemudian jangan lupa minta kepada Allah pembebasan dari api neraka. Kapan? 9 Dzulhijjah. Ya, minta pembebasan, ya Allah, bebaskan saya, suami saya, istri saya, orang tua, anak, cucu, tetangga, semuanya yang Anda ingat, mintakan kepada Allah. Kita tidak tahu Bapak Ibu, ya, barangkali berkat doa kita semua yang disebut ini dibebaskan dari api neraka. Kapan? Itu sore hari Arafah, asar sampai maghrib. Usahakan Anda tidak ada kesibukan lain kecuali munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa sorenya munajat. Daripada Anda puasa nunggu maghrib ngabuburit keliling pakai motor, naudzubillah, ya, lebih baik Anda gelar sejadah Anda munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya malam Idul Adha itu 5 malam, di antara 5 malam di mana doa tidak ditolak oleh Allah, di antaranya malam Idul Adha. Kemudian Idul Adhanya silakan Anda yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk udhiyah, untuk kurban, alhamdulillah. Karena di tanggal 10 amalan yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memotong hewan kurban. Berapa pahalanya? Sahabat bertanya kepada Nabi, apa sih kurban itu ya Rasulullah? Nabi jawab, sunnat abikum Ibrahim. Itu adalah contoh teladan dari nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa malana minha. Terus kita kalau potong hewan kurban, apa yang kita dapat ya Rasulullah? Bi kulli sya'ratin minha hasanah. Setiap satu lembar rambut, satu lembar bulu yang nempel di badan hewan kurban itu satu pahala. Makanya pilih kambing yang gondrong, jangan yang botak. Ya, pilih yang bagus, bulunya tebal, yang banyak apa? Satu itu, satu lembar itu satu pahala.